Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Sidantoko. Dalam video kali ini saya ingin melatih atau mengajari mobil, berlatih mengemudi, belajar mobil dengan pemilik channel yang bernama Mapung ya. Oke. Dia walaupun sudah sebesar ini, dia masih mau belajar ya, tidak pernah menyerah. Oke, ini dari dasar ya, walaupun dia pernah sekali. Dia pernah sekali tapi dia sudah agak lupa lama sekali. Oke, kita mulai dari awal dulu, guys. Oke, pertama masalah gigi dulu. Masalah gigi dulu ya. Pertama, kan gigi enak 1 2 3 4 5. R itu belakang. Oh, tak kira anu, apa jenenge motor race. Untuk mengetahui ini 0, ini kita kanan kiri kan. Kalau bisa kanan kiri bisa bergerak, berarti ini modenya 0. Nah, untuk mode 1 ke kiri depan ya. Kiri depan itu 1. Ke kiri depan itu 1. Ke untuk kedua berarti tetap di samping kiri tapi diarahkan ke belakang. Atau kalau bingung dinolkan dulu baru ke belakang. Kiri belakang. Nah, sih 1 2 dulu aja. Tuh. Panas. Masih dinyalakan ya. Tutup enggak, Nah, ini auto. Nah, semuanya tutup. Ya, tutup. Tutup aja supaya enggak panas. Supaya cuacanya tidak terlalu panas. Oke. Si ini sudah paham belum ini? Sudah. Oh, sudah, pintar. Sudah, Bapak. Sekarang masalah gas. Gas, kopling dan rem. Kaki kiri, tugasnya kaki kiri adalah bagian kopling, paling kiri. Nah, itu khusus kopling saja, kaki kiri. Coba dipencet. Sampun. Nah, itu khusus kopling saja, kaki kiri. Terus kaki kanan, tugasnya ada dua. Paling sana, paling kanan, itu adalah gas. Coba, gas. Nah, itu paling kanan. Kaki kanan tugasnya gas, sama menginjak rem, rem bagian tengah. Coba diinjak remnya. Nah, itu. Jadi harus bisa gerak ke kanan kiri. Kanan berarti bagiannya gas, di tengah kan itu bagian rem. Tugas kaki kiri cukup tugasnya untuk kopling. Mengendalikan kopling saja. Kalau manual seperti itu. Nah, ini langsung di jalan raya. Coba kita langsung kopling dulu sih. Jadi langkah pertama adalah dikopling dulu. Koplingnya harus penuh sampai mentok bawah. Nah, setelah itu kita latihan, kita masukkan satu ke kiri depan. Setelah itu hand remnya dilepas pelan-pelan. Ditarik sedikit, tarik ke atas dulu baru dipencet. Tarik pencet baru ke bawah. Tarik pencet bawah. Nah, oke, sekarang sen hand ini bawah. Sen ke kanan itu bawah berarti. Bawah. Klik. Nah, dilihat dulu belakang ada mobil atau tidak. Kalau tidak, caranya dilepas pelan-pelan koplingnya dari kiri. Gasnya nggak usah diurusi. Pelan-pelan. Ya, sambil sambil diarahkan. Oke, langsung dibales. Bales. Langsung bisa berarti. Mengendalikan koplingnya. Nah, itu ya nggak apa-apa, tenang aja. Oke. Ya emang Brio seperti itu karakternya. Emang agak nyolot-nyolot itu. Koplingnya beda dengan Avanza. Nah, Avanza insyaallah kamu udah bisa. Oke, langsung kopling penuh. Kopling kiri, kaki kiri, kopling. Sudah. Terus masuk dua. Coba masuk dua. Kopling penuh sih koplingnya. Masukkan dua. Speed 2 biar rotok stabil. Santai. Cuma dua dulu aja. Kita track lurus dulu aja nanti. Biar bisa menguasai keadaan. Ini kalau sudah bisa, gampang lah. Coba. Iya, Lebrio. Nah, Lebrio emang karakternya agak apa ya? Anu, kalau pemulai mendingan pakai Avanza lebih enak mengatur kopling gasnya. Kalau settingan pabriknya seperti ini, koplingannya terlalu dalam sehingga agak jut-jutan. Ini pasang di telur ya. Si ojo, bantaran kok. Jangan terlalu kenceng-kenceng dulu.
sih masuk gigi dua dulu aja. Biar bisa menguasai. Nek banter gampang. Coba kita latihan berhenti. Sik latihan mandek. Mending. Cara berhenti. Enggak mau rata-rata mikir itik kena kasar mikir. Sama sekali sih bos. Kali enggak apa-apa. Orang ya sih rata-rata. Sik pelan-pelan dulu aja. Dan besar sih kita rata pelannya. Nek lurus sih rata bagus nanti baru jalan yang berkilok-kilok. Saja sama persiapan rem itu aja. Caranya kalau mau berhenti, pertama direm dulu pelan-pelan. Ketika mau mati, pokoknya seperti mobilan, mobil. Seperti motor lanang ya, Pak. Motor laki-laki. Ya, apa ya? Apa? Ya, tenang aja. Agak direm aja, benar pelan. Direm. Kalau tadi kau pelik direm tak, direm biar tak pelan. Nanti mas, mandi ki mas. Tenang. Ya terus sampai kaibon. Lalu kaibon balik naik. Sing luwe angel jalan balik rawame biasanya. Pelan-pelan aja. Coba direm. Rem kakinya. Kaki kanan pindah tengah. Tak mau. Tak mati mas ini. Direm aja. Ini. Ah, yes. Gas lagi sedikit-sedikit biar untuk berkurang naik kebanteran sulit mengendalikan aku saja. Oke, kaipun bisa nih mas ya? Iya kaipun, tapi kaipun caranya berhenti ya, pertama direm, jadi kaki kanan pindah tengah ya. Yang pertama direm pelan-pelan ketika mobil mendekati mesinnya mau mati ya, kalau gak mau mati ya pokoknya siap-siap kaki kiri ke kopling.